Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 sahabat buku harian seorang istri dimanapun Anda berada. Saya ucapkan terima kasih telah datang kembali di Mocha Channel. Di video kali ini saya akan memberikan prediksi episode yang akan datang. Namun sebelum dilanjut, ayo dong tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga, agar channel ini semakin semangat menyajikan informasi terdepan seputar sinetron buku harian seorang istri. Di episode kali ini kita masih akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang membuat kita semua semakin menegangkan. Guys, di episode kali ini tampaknya Dewa dan Nana dan juga Lula pulang dari kantor polisi karena masalah Lula yang tidak terima makam ayahnya akan dibongkar. Lalu mereka pun dikejutkan oleh Livia dan Roni yang menyampaikan bahwa tadi mereka kedatangan tamu yaitu Kevin dan Bu Sari, yang mengatakan kalau Kevin itu adalah keturunan dari Rama Buana. Sebenarnya Dewa lebih dahulu mengetahui semua itu. Namun Dewa belum sempat cerita kepada Nana dan juga Livia. Sepertinya Dewa di sini akan menerima Kevin. Karena biar bagaimanapun juga Kevin itu saudaranya, anak dari papanya. Dan Dewa juga menyadari bahwa Kevin itu mempunyai hak yang sama seperti dirinya dan juga Livia. Lalu akankah setelah tahu bahwa Kevin itu adalah saudaranya, Dewa akan berhenti bermusuhan dengan Kevin? Tetapi sepertinya Kevin akan tetap melanjutkan permusuhan itu. Nah guys, jangan lupa saksikan episode selengkapnya hanya di SCTV. Namun sebelum pamit, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan dukung selalu sinetron buku harian seorang istri agar menjadi rating nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.